Melalui cuitannya di akun Twitter, Presiden Joko Widodo memompa semangat tim nasional. Presiden meminta agar timnas jangan patah arang dan bisa mengambil pelajaran atas kekalahan ini. Wakil Presiden Yusuf Kalla menggelar nonton bareng Timnas Indonesia versus Thailand di rumah dinas Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. JK mengapresiasi semangat Timnas Garuda serta mengevaluasi sepak bola Indonesia. Permainan 90 menit dimainkan 22 orang. Jadi rata-rata orang itu, pemain itu hanya bermain kira-kira 4 menit pegang bola. Tapi 4 menit itu bola di udara kira semenit. Jadi rata-rata tiap orang itu hanya pegang bola 3 menit. Kemana dia 87 menit? Lari. Lari sambil berpikir. Persoalannya sekarang, di mana anak-anak itu bisa lari sambil berpikir sekarang ini di kota-kota?